Halo guys, kembali lagi di channel MVP Gaming. Oke guys, mungkin di game kali ini saya akan menggunakan Commander Asta skill 2. Asta skill 2 ini semenjak kena nerf ya, jadi kurang laku. Karena dulu itu Asta itu dapat warisannya dua hero ya, Asta skill 2 itu. Nah, di season sekarang ini skillnya jadi mendapatkan satu hero doang. Oke, nggak apa-apa, biarpun satu hero, tapi ini ya, kalau heronya berguna sih nggak apa-apa. Heronya cocok dengan sinergi yang kita mainkan, itu penting banget ya. Oke, di sini kita ambil Kagura aja guys ya. Kita akan bermain ke arah mage. Oke, sebelum lanjut ke gameplaynya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan segala urusannya. Amin ya. Oke, di sini kita set up ke arah mage atau ke ini apa namanya, mystic. Mage mystic dulu. Mungkin nanti kita akan kombokan dengan elementalis nih ya. Elementalisnya udah ada juga nih, dua biji nih, Angela sama Eduro. Oke, nggak ada lagi, kita nggak usah ngeroll dulu ya. Awal-awal gini kita fokus nabung dulu. Oke, nggak apa-apa, kita pasang hero seadanya aja. Oke, di sini saya ulangi lagi ya. Ini menggunakan Asta skill 2. Jadi skillnya itu bisa aktif saat ada musuh yang tereliminasi atau tusun ya. Nanti kita dapat warisan hero beserta blessingnya. Jadi entah itu heronya bintang 2 atau bintang 3 itu ya. Itu bisa aja sih, kadang bintang 3 ya dapat heronya, jadi sesuai, tapi heronya random ya, kita nggak bisa milih. Nanti kalau ada yang tusun kita dapat warisan hero, jadi seperti itu ya. Oke, bentar dulu guys, ini kita pasang elementalisnya aja nih ya. Oke, biarin ngepur dulu, kita mau cari magic kristalnya elementalis. Lawannya Zilong ya, Commander Zilong. Ini mau nyari Astro ini. Udah kelihatan ini ya, dia pasang banyak Astronya. Oke ya, gaskan kita ambil Magic Crystal Elementalis. Vale, nah ini dia guys ya. Aktif. Oke. Waduh, elementalis ya. Kita butuh ini ya. Butuh mistiknya guys ya. Oke, seperti ini dulu ya. Karena kita butuh banget mistiknya nih buat nahan di early. Pokoknya yang penting kita nahan aja dulu. Kita mencari warisan, fokus saja. Lawannya Harper. Aduh, berat nih Harper nih. Harper pencari hero-hero legend biasanya nih. Tapi nggak tahu juga ya, tergantung yang mainin. Kalau saya sih biasanya cari hero-hero legend kalau main Harper.
karena skillnya itu enak banget ya guys ya. Harper ini mengurangi damage sebanyak 5, aktifnya itu di setiap ronde lagi ya. Winter guys ya, kita amanin dulu winternya pokoknya. Vale, oke, ambil dulu valenya nih. Kali aja bisa bintang 3 ya valenya. Oke, sabar dulu. Ini lawannya di Rot Titan dengan magic kristalnya Kadia. Kuat bener bijir ini. Guardian sama Wesler, waduh. Kuat-kuat, boleh-boleh-boleh ya. Santuy bosku, yo Kagura. Kagura serepet, oke. Lagi dong Kagura. Aduh, nggak kuat cuy. Nggak kuat. Aduh duh, kita ambil-ambilin dulu guys ya. Oke. Alpha bintang 2 lumayan sih ya. Oke, jadi biar bisa masukin mage. Mystic-nya aktif, magenya juga aktif ya. Oke, Vale. Angela, oke. Wow, serem kali ini ya lawannya kangkung. Tapi harusnya kangkung itu makanan mage ya guys ya. Tapi kalau magenya masih kurus-kurus juga sih belum tentu makanan. Nah, ini. Yo. Ini Kaguranya ini nih yang bikin kita menang guys ya. Karena Kaguranya Kagura elementalis ya, ultinya cepat banget. Damage Kagura itu damage-nya jadi ini ya, area damage-nya. Pokoknya yang kena 3 payungnya itu langsung kena semua tuh. Apalagi lawan kangkung, enak banget pakai Kagura. Mana ya? Mana bandit? Bentar guys ya. Cari Lunox ya. Kayaknya kita butuh tie budget aja ya. Kita fokus ini aja ya, fokus naikin level hero aja, biarin. Kita bikin bintang 3-in aja hero-heronya. Oke, Vale, oke nih. Blessing apa nih Valenya nih ya? Kita ambil tie budget, guys. Kita fokus naikin level hero. Enggak apa-apa, hero-hero murah juga. Karena kita nanti juga dikasih hero yang mahal, dapat warisan ya kan. Oke, ambil-ambilin hero mage sama elementalis. Mantap bener bijir. Gile, mantap, pas-pas ya dapatnya mage. Oke, cocok. Kita kasih full item aja nih. Oke, Vale itu enak ya jangkauannya, ini banget jangkauannya. Jauh jangkauannya. Lawan Tars skill 3. Oke. Ini main ini juga Tarsnya. Main Mystic juga nih. Mau jadi apa nih Mystic? Oke, kalem cuy, kalem. Kita punya Vale tuh, Valenya aman banget sih. Oke ya, interest dapat, nggak apa-apa kita jual dulu Duronya. Oke, kita ambilin aja hero elementalis saya, fokus. Siap nanti kalau dapat ini sih ya. Kali aja dapat Lunox
Oke, Duro, ini nggak ada blessing ya. Sabar dulu guys ya, karena golnya kita tahan di 21 aja. Wah, ini yang bahaya nih guys ya, cow. Darahnya bisa nambah terus nih kalau stacknya penuh. Apalagi lawannya mistik ya, enak banget nih cow-nya nih. Aduh, gila sih, kuat bener ini. Nah, menang yuk, menang yuk. Aduh, nggak kuat coy, Joninya nih. Oh, masih bisa menang. Wow, keren keren. Kirain nggak kuat ya. Oke, kita fokus saja, gedein hero nya ya, gemukin aja. Kita nggak usah up level dulu, nggak apa-apa dah. Oke, bintang 3. Main sabar aja guys ya. Ya, pokoknya kita fokus gemuk-gemukin hero aja. Itulah fungsinya ambil tai budget itu, kita buat fokus gemukin hero, hero-hero level rendah ya, atau hero-hero harga di bawah 3 gol. Lawan di rot. Kita masih pakai hypernya Valen ya. Lumayan ya, kalau udah 4 mage lumayan berasa damage-nya guys. Oke, kita lihat hero-nya apakah bisa melawan Vale. Pedih banget ya damage Vale. Menyala bosku, sama Zilong menyala. Elementalis, mudah-mudahan sih nggak diambil si elementalisnya nih guys. Please jangan diambil please. Alamak, itu ngapain Harper kamu ngambil. Aduh, payah bener nih Harpernya. Tuh, cari lagi yuk. Kajian ya, belum nongol-nongol kajanya nih. Dari kaja, oke, kaja bintang 3, mantap. Mantap pejir, kajanya bintang 3 ya guys ya. Kangkung WM. Ini kangkung yang ngeri juga sih, kangkung WM ya. Set. Yuh. Nah, bisa nih, bisa. Nah. Bisa. Oke. Lepet. Yo. Bakar, bakar. Oke, masih aman sih ya. Masih aman ya, kalem. Ada bakaran sih aman. Counter WM juga tuh bakaran tuh ya. Oke, di sini lawannya kangkung juga tuh, kangkung semua ini lawannya becir. Rebutan-rebutan, tapi ini bahaya nih, punya Starfall soalnya nih ya. Berat nih guys ya, punya Starfall ini ngeselin. Yang penting Vale-nya aman aja sih. Vale. Repet Vale. Aduh, kena Starfall pula. Alamak, gara-gara Starfall nih. Nggak kuat guys ya. Nah, Starfall ngeselin kalau udah ada Starfall ini. Oke, bentar. Warrior Blessing ya. Nah, ada Rock Solid guys ya. Oke, kita buat nahan Rock Solid aja sambil nunggu
komander lawan yang tereliminasi, nanti kita bisa dapat warisan ya guys ya. Up level lah ya, karena hero level satunya kita udah bintang 3 semua tuh, Angela sama Vale. Berarti kita fokus naikin mage nih, antara Odette, Kagura sama Estes ya. Oke, kita skip aja dulu ya, rock solidnya nanti ambilnya. Valentina menarik sih, kita cari blessing ya. Jaga mau nongol juga petir blessing yo. Nanti aja deh ambilnya dah. Kita pasang 6 mage aja ya. Korbanin mystic nggak apa-apa. Kita pasang 6 mage. Lawan apa nih Astro-nya nih? Oh, 1-1 Astro. Tapi empuk banget ya 1-1 Astro, kena mage langsung hilang. Serepet ya, sakit bener tuh Vale-nya. Udah aktif 6 mage. Udah berasa banget damage-nya. Oke, Duro, blessing dong. Aduh, nggak mau blessing juga coy. Rock solid kita skip lagi. Tanggung tuh ya, dikit lagi ada yang mau tereliminasi. Kita tinggal menunggu warisan. Oke, Estes lumayan bintang 2. Lawan Tars 3. Ini mau dibawa kemana nih Tars 3? Nah, udah level 8, harusnya sih udah aktif skillnya. Mau dibawa kemana Tars? Ah, mudah-mudahan dapat Lunox nih nih. Warisan, aduh belum coy. Kurang ya, dikit lagi tuh. Aduh, 13 sisa 9 tuh ya. Mudah-mudahan kita dapat Lunox ya guys ya. Warisan Lunox sih mantep nih. Roll lagi ya. Oke, Low Yi. Blessing mantap, blessing Ele. Boleh blessing Ele ya. Kalau korbanin 2 magi kita bisa 6 Ele ya. Bentar guys ya. Tapi kayaknya kita seperti ini dulu, coba 6 magi ya, coba 6 Ele ya coba. Oke deh, coba dulu ya 6 Ele ya. Vale 6 L ini bos. Waduh, kena setun lagi ya. Oke, serepet sakit bener Vale-nya. Oke. Okay. Kuat sih ini gajahnya nih. Oke, okay, gajahnya kuat sih. Oke, okay, ada yang tereliminasi ya. Jadi kita dapat warisan nih guys ya. Oke, yang bawah ada yang tereliminasi juga nih. Siap-siap banjir warisan ya. Oke, Jilong ada 2 nih. Berarti kita nanti dapat 2 hero nih guys ya. Mage boleh nih ya. Kita ambil kristal mage guys ya. Ini Starfall nih, oke, mage. Starfallnya lepas, bejir. Gak apa-apa deh kita, karena lagi main mage ya. Ini buat Lunox mantep nih nanti, elementalis magenya, cocok.
Wow, kita dapat Lunox guys ya. Mantap bener. Oke, dapat Lunox, dapat Zac ya. Apa yang kita harapkan ternyata oke, mantap. Lunox sama oke, Lunox Mage ya. Mantap nih guys, damage-nya Lunox Mage. Link satu, wow itu tinggal satu tuh darahnya tuh ya, yo, Vale serepet dong Vale, oke, bisa, asas menghindarnya awas nih, asas menghindar, nah oke, mantap bener, kena lagi kau nih guys ya, dapat warisan apa lagi, mudah-mudahan sih yang bermanfaat ya warisannya. Waduh, dapatnya Grok sama Kufra, becir ini mah. Alah, jual aja ini sih ya. Gak guna guys. Dapatnya Grok sama Kufra, becir kacau bener ini ya. Alah, mau apain ini ya? Grok. Berarti kita nggak usah pakai ini ya. Bentar guys. Duronya sayang banget ya bintang 3 ya. Wow sakit bener coy. Waduh. Gile. Sakit. Bro di Astro ya, bintang 2 aja kerasa banget. Aduh. Ah ini nggak bakalan habis-habis nih darahnya nih. Kacau bener ini. Darahnya nggak bakalan habis guys. Jauh skill 2 ini karena brodinya Astro nih sekali tebas hilang semua ini. Darahnya sekarat, ambil aja rock solidnya. Oke kita fokus level sini ya, karena level 8 itu masuknya hero nya ini ya, masih level 7 soalnya kita pakai tai budget. Oke dapat Lunox lagi nih ya. Mantap nih Lunoxnya masih 15, masih banyak ya, kita masih bisa dapetin Lunox tapi harus up level dulu sih, soalnya di level 8 ini kita jadi level 7. Tai budget itu mengurangi level. Jadi posisi kita level 8 itu berkurang otomatis nanti hero-hero nya ya. Jadi hero nya yang keluar itu di level 7. Jadi presentasinya itu level 7 ini masih. Nah ini baru nih level 9 ini baru presentasinya level 8. Jadi Lunox nya masih dapat ini. Oke Lunox. Cari lagi satu lagi. Ah, ini dia guys ya. Langsung cloning aja ya. Biar bintang 3 nih. Mantap bener becir. Lunox Mage. Ya, lawannya kangkung sih ini sih makanan guys ya. Kangkung ini makanan sehari-hari ya buat mage elementalis itu ya, nggak masalah biarpun Lunoxnya bintang 2 pun kalau udah 6 ele 6 mage 3 astro ya kuat banget sih, kuat guys ya, kuat banget. Bentar guys cari perlindungan dulu nih Lunoxnya. Line up-nya
Brody masih B2, harusnya sih aman sih. Aduh, kita nggak bisa ngumpetin Brody ini sih ya. Soalnya kita pakai tie budget guys, jadi nggak bisa ngumpetin Brody-nya. Aduh, berat ya. Brody-nya soalnya Astro nih guys ya. Kita bisa rata sama Brody darahnya. Aduh, bakalan nggak kurang-kurang sini darahnya. Kita emang kuat ya, ada Lunok Mage, cuma yaitu cowoknya darahnya nambah terus. Masih aman ya. Oke, kita gemukin hero-hero yang lain aja, nggak apa-apa. Loji. Oke, Loji ya. Oke, sabar dulu guys, kita sambil gemukin hero yang lain. Jangan sampai ini ya, kita dapat 5 tuh, 5 warisan. Oh, tadi dapat Lunok lagi ya, yang terakhir itu Lunok B2, kita dapat 2 dari warisan. Kita cuma nyari Lunok 2 biji doang tuh di shop. Satunya kan dapat dari ini ya, apa namanya, dari mirror. Harus menang tuh kalau masih bintang 2 sih Brody-nya. Tapi ya itu, darahnya nambah terus nih cowoknya. Agak berat nih guys ya. Aduh, ambil apa ini guys? Aja. Serba salah kita ya. Ambil slot. Dapat Eduro bikin. Eduro bintang 3. Ajay. Eduronya bintang 3 enggak tuh. Warisan dari kangkung itu ya. Oke, Loyi. Oh, tadi enggak ambil bicir Loyinya. Bentar guys ya. Kita bintang 3-in semua hero pokoknya. Brody masih bintang 2, aman. Nah, ini dia guys ya, kita habisnya sama Brody nih. Jadi dia nambahnya gak kurang-kurang darahnya. Oke ya, 57 tuh. Nah, mantep Loyinya bintang 2, bintang 3. Gile, Loyi, mantap Loyi. Yang lain kurang ya. Harus semua sih guys ya, kita semuain aja. Oke, pokoknya jangan ada yang bintang 2, kita fokus bintang 3-in guys ya. Kayaknya kita kalau buat nyari gore itu susah ya. Soalnya level kita di bawah ini ya, kita nggak bisa cari hero hero 5 gol. Soalnya efek dari tai budget itu kelemahannya seperti itu ya. Lunok Mage emang nggak ada obat ya. Sayangnya kita menangnya dikit-dikit doang. 53. Dan nambah lagi darahnya tuh. Payung estes boleh jual aja ya. Gornya nggak bakalan keluar lagi, soalnya susah nyari gornya ya. Ibaratnya 10 banding 1 baru keluar. Kita fokusin hero yang ada aja, udah gemukin. Berarti tinggal gemukin Eduro Kagura, Estes sama Odet. Yang lain udah pada bintang 3. Nah, ada klon boleh sih, sama Winter ya. Klon apa namanya, buku.
Aduh, ini kurang satu lagi, guys. Udah nggak bisa ini ya. Nggak bisa, guys. Musuhnya kurang satu lagi, brodinya. Kacau sini, susah, guys. Ente kurang satu lagi brodinya, berat sini. Kayak mana ini? Kita tanggung sih dikit lagi ya. Alamak, brodinya bintang 3, coy. Aduh, langsung rata, cok. Alah, kali serepet ya rata. Bertahan yuk. Masih bertahan. Bentar, guys. Kayak mana ini caranya ini ya? Apa harus dibarisin depan gini ya? Biar nggak kemana-mana nih musuhnya. Kita teror, guys, musuhnya, guys ya. Biarin ya, taruh depan semua. Pokoknya kita teror musuhnya. Yo, all in, guys. Oke, payung bintang 3. Oke, ses, berarti tinggal Odet tuang nih ya. Satu lagi yo. Bisa yo. Nah, ini nih, guys. Enak nih kayak gini nih posisinya nih. Nah, yo. Aduh, ini loginya lama banget nih. Logi. Oke, aduh. Kalah lagi, becir. Ah, mantap. Bintang 3 semua, guys ya. Oh, guys, bintang 3 semua, bro. Sayang sekali ya. Masa ya kalah sama Brody. Udah full bintang 3 masih kalah, bejir. Emang kacau nih ya. Oh, ngepur nih ceritanya. Ceritanya ngepur, guys ya. Keren. Kalau kayak gini dibantai ya. Jelas. Tapi uset darahnya itu loh, nambah terus. Cow 2 ya. Apalagi sekali serepet ya sama Brody ya. Gila sih, kita ambil slot aja, guys ya. Kita ambil slot. Oh, ada magis ya. Lumayan itu ya magi. Aduh. Buat Loyi ya. Kasih magi, tapi percuma juga sih ya. Ini lawannya Brody bintang 3. Yo, berusaha Brodinya. Kita pepet, guys ya, Brodinya nih. Pur lagi dong, Bang. Balas apa dia? Oh, nggak balas ya. Banyakan, Bang. Iyalah, gaya-gayaan lu ngepur ya. Di sini ya. Nah, Loyi, oke, mantap Loyi. Dikit lagi Loyi. Oke. Lunok. Oke, mantap, guys ya. Masih bisa menang, guys ya. Masih bisa menang, becir. Wow, pertarungan seru sini. Pertarungan seru, guys ya. Masih bisa menang. Lu menang, wiset. Ya, menang ya. Tapi ini pasti dirubah sini posisinya nih, yakin. Pasti Brodinya dipisahin nih. Soalnya ulti Loyi itu yang nyarinya yang rame-rame ya, sama kayak Gatot gitu ya. Ultinya nyari yang rame-rame. Apa lu kate, Brodinya langsung dipisahin kan, bener udah.
ente ya, langsung hilang seketika sama Brodai V3. Sebenarnya kita masih bisa ngimbangin, tapi ya intinya sih ya seperti itulah ya cara main Asta skill 2. Itu kita dapat berbagai warisan. Dapat Lunok aja, dapat 2 tadi ya, Lunok bintang 2 dapat 2 biji tuh. Kita bisa jadiin hyper Lunoknya. Oke, sebenarnya sih kita kuat banget ya guys ya, bintang 3 semua tuh full. Ada 10 hero tadi ya yang bintang 3. Itu berkat dari warisan-warisan itu. Kayak Duro tuh warisan. Oke, terima kasih ya bosku yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk hero power sih sebenarnya kita menang jauh ya. 298. Itu musuhnya cowoknya cuma 200 ya. Ya kuat di Brodinya aja sih.